Meski baru saja pulih dari cedera yang dialami yakni patah tulang belakang, atlet atletik Amelia Nova memastikan dirinya tampil di Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua. Di PON nanti, Amelia Nova membela kota kelahirannya DKI Jakarta. Jelang tampil di PON, kini Emil sapaan akrabnya punya persiapan khusus. Pasalnya, ia baru saja menjalani operasi patah tulang punggung 3 bulan lalu. Dilansir tribunews.com, untuk itu saat tampil di PON Papua peraih medali emas SEA Games 2019, tak pasang target tinggi. Mengikuti PON pada tahun ini, Emil hanya ingin mengembalikan kepercayaan dirinya. Emil membeberkan kondisi cedera yang ia alami cukup serius sehingga dokter menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi. Operasi dijalankan Emil pada pertengahan Juni lalu dan kini pasca operasi dirinya sudah mulai berlatih lari gawang. Emil dijadwalkan berangkat ke Papua pada 2 Oktober 2021 atau H-3 sebelum jadwal perlombaan. Untuk diketahui pada perhelatan PON 2016 di Jawa Barat, Emil sukses meraih 3 medali emas masing-masing dari nomor lari gawang 100 meter, sabta lomba dan estafet 4x100 meter. Demikian Tribunews Update kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal YouTube Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!